Alright bos, I come back ya bos ya. Seperti biasa, mencoba hunting-hunting lagi ya bos ya. Hunting Majorette, hunting Hot Wheel, hunting Matchbox ya bos ya. Dan buat semua teman-teman yang baru nonton video saya, jangan lupa videonya di like, terus di komen, dan channel saya di subscribe ya bos ya. Oke, thank you so much buat semuanya aja. Jadi di Indomaret sini udah saya coba ngelihat dan emang ada yang lumayan ini ya bos ya. Ini yang putih-putih oke juga ya bos ya. Mazda RX3 tapi bukan yang super ya bos ya. Jadi saya nggak berani mengadopsi dia karena nanti bakalan gimana ya. Jadi saya tinggalin aja buat yang lainnya yang mau mengadopsi Mazda RX3 yang putih itu ya bos ya. Dan mencoba ke rak sebelah sini bos ya. Di sini kira-kira masih adakah diecast yang tersembunyi, terselip di dalam mainan yang lumayan banyak kayak gini ya bos ya. Di bawah saya coba lihat-lihat lagi, siapa tahu nemu yang ketumpuk-tumpuk kayak gitu ya bos ya. Kan lumayan ya bos ya kalau tersembunyi, terus itu barang-barang oke ya bos ya. Maksudnya diecast yang lumayan oke, nggak keambil, kan sayang ya bos ya. Daripada nanti kena orang, mendingan saya adopsi duluan bos. Oke bosku ya. Jadi nggak apa-apa ya bos ya. Di sini emang udah nggak ada lagi bos, kayaknya emang udah sepi, cuman ada Majorette tadi satu aja, itu juga yang lawas ya bos ya. Di tumpukan sini juga nggak ada. Saya coba ke kasir dulu aja apa kali ya bos ya. Siapa tahu di kasir ada Majorette, ada Hot Wheel, apa Matchbox yang lain bos. Dan ternyata itu saya lihat udah ada Hot Wheel kayaknya ya bos ya. Dan Hot Wheelnya ini yang harganya 50.000 ke atas semua ya bos ya. Dan ini masih belum Fast and Furious. Terus yang Color Shifter juga masih belum ya bos ya. Karena emang udah sering lihat Color Shifter yang seperti ini. Jadi kita keluar aja ya bos ya, cari ke tempat lain lagi bos. Oke, let's go bosku. Dan udah ketemu sama Indomaret lagi ya bos ya. Di Indomaret sini coba jalan santuy aja bos ya. Jalan pelan aja, nggak usah buru-buru bos karena sepi gini bos ya. Dan di sini udah ada Hot Wheel yang baru, Camaro ZL1. Warnanya orange, menarik juga ya bos ya. Kayak warna jeruk California ya bos ya. Tapi ini kayaknya Hot Wheel baru ya bos ya. Hot Wheel 2020 Lot H kayaknya ini. Jadi saya singkirin dulu yang ini, coba cari yang lainnya lagi. Dan ini ada bos ya, ini lumayan juga bos, Volvo Estate ya bos ya. Keren juga, warna kuning-kuning saya juga belum punya. Dan ini ada lagi Porsche yang warna hijau. Terus yang lainnya masih yang kayak kemarin ya bos ya, ini juga masih belum. Terus ada apa lagi ya, cuman ada Volvo aja sama mana lagi yang baru-baru sih, itu Porsche juga baru ya bos ya, sama yang di depan Erkenstein Road warna hitam. Di bawah juga udah nggak ada, jadi cuman ini aja sih kayaknya yang keren sih, yang warna kuning-kuning mengkilap kayak gini ya bos ya. Coba saya lihat ke display sebelah sini bos. Di sini cuman ada satu Majorette aja, terus yang lain-lain masih belum. Dan juga ada Hot Wheel tapi masih fantasi car kayak gini bos ya. Ini Hot Wheel Rocket Oil Special. Dan saya skip dulu aja deh. Saya coba lihat-lihat lagi ke bawah. Dan ditumpukan sini cuman ada mainan robot alfabet. Terus yang di atas emang udah kosong. Jadi baiknya ke yang warna kuning ini bos. Yang kuning-kuning saya belum punya, dan saya coba minta posternya bos, siapa tahu aja dikasih ya bos ya. Dan saya tunggu dulu aja bos karena lagi ada orang yang bayar di kasir sini ya bos ya. Oke, jadi alhamdulillah saya dapat yang warna kuning Volvo 850 Estate yang auto baru ya bos ya, pastinya ya bos ya. Oke, kita dapat Hot Wheel, terus dapat posternya juga ya bos ya.
Oke, thank you buat kasirnya, baik sekali udah dikasih Hot Wheel, terus dikasih poster juga. Walaupun gak ada stiker posternya, tapi dikasih poster juga ya bos ya. Oke, dapat satu lumayan. Dan saya coba masuk ke Alfamart yang sebelah sini bos. Ini saya baru masuk Alfamart sini ya bos ya. Kelihatan snacknya banyak banget bos. Jadi apakah ada diecast yang banyak juga bos? Cering cering ya bos ya. Di sini Majoret udah ada, Hot Wheel juga udah ada, tapi kayaknya Hot Wheel-nya yang masih yang lawas-lawas kayak gitu bos ya. Belum kelihatan yang baru-baru ini, shortcut-nya juga masih yang lama-lama kayak gitu. Jadi skip dulu, coba geser ke sini bos ya. Di sini ada Majoret yang oke kayak gini bos ya. Ini Majoret apa ini? Saya belum tahu. Baru lihat juga Majoret yang kayak gini bos. Jadi kalau belum tahu, saya mendingan gantungin aja Majoret ini. Kita ambil Majoret lagi bos. Ini kayaknya saya ngerti nih. Ini Opel Adam ya bos ya. Opel Adam, tapi kartnya bukan yang BVB ya bos ya. Dan ini ada yang Opel Adam kart BVB di bagian belakang. Jadi di rak sini kayaknya emang udah gak ada lagi ya bos ya. Cuma berjejer seri cars yang banyak kayak gini ya bos ya. Belum main seri cars, jadi di skip dulu seri carsnya. Coba kemana lagi kita bos ya? Kita menuju ke yang dekat susu formula kayak gitu bos ya. Di sini ada Hot Wheel ada 4, tapi masih belum. Coba pada tujuan akhir bos, kita deketin yang di dekat susu-susu kayak gini bos ya. Siapa tahu nemu Hot Wheel lagi bos. Dan emang ada Hot Wheel, tapi emang di sini Hot Wheel-nya masih yang seri-seri lama ya bos ya. Belum kelihatan Hot Wheel, Hot Wheel yang baru-baru apa Matchbox yang baru kayak gitu ya bos ya. Di sebelah sini juga masih yang lama-lama kayak gini. Belum bisa saya bawa pulang. Dan mana lagi nih, cuman ada Matchbox yang baru dan itu pun satu aja bos ya. Jadi gak apa-apa, tetap semangat cari aja dulu ya bos ya. Dan di rak yang sebelah sini ada dua shortcut, terus ada yang seri Batman kayak gini bos. Batman yang cukup unik juga, ini mobilnya cukup cakep ya bos ya. Tapi saya nggak main Batman, padahal ini aslinya keren-keren ya bos ya. Kalau dikumpulin ke enam-enamnya kayak gini bos. Tapi kayaknya masih belum bisa saya bawa pulang ya bos ya. Jadi sebaiknya saya taruh aja. Coba cari lagi. Dan ini Flying Custom yang keren juga di belakang. Masih fantasi car semuanya bos. Jadi kita sikat yang ini aja bos ya, karena emang belum punya. Dan baru ngelihat Nissan Skyline yang warna biru keungu-unguan kayak gini bos. Agak pecah bubble-nya di bagian depan, tapi it's okay lah, ini nice juga. Dan saya bayar aja ke kasir ya bos ya. Jadi kayaknya videonya sebentar lagi mau selesai nih bos. Buat semua teman-teman yang udah nonton video saya, yang sering nonton, terima kasih banyak. Jangan lupa videonya di like, di komen, terus channel saya di subscribe. Buat malam ini, thank you so much ya bos.